Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi subscriber semua. Ini hari Sabtu public holiday pagi wilayah Selangor. Tapi bagi saya ini harus bekerja. Ini hari saya mau pergi ke Seksi 6 Sahlam dulu. Ini masih di rumah nih. Persiapan tadi sudah pergi tapi perutnya agak sakit. Lur, kita mau berangkat kerja lur. Ikuti keseruannya lur. Ini keadaan masih di rumah lur nih, tengah persiapan mau pergi kerja lur. Ini membawa bekal-bekal, ada bekal di bag ini. Itu kucing saya lur tuh, tiap satu hari tamu berhenti main. Oke lur, kita mau pergi berangkat kejar lur. Bismillahirrahmanirrahim. Itu keseruannya lur, jangan lupa like, comment, subscribe nya lur. Nah itu motor butut saya lur, motor butut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih dalam di tempat kawasan rumah saya lur. Ini Taman Sahjaya. Ini hari public holiday lur bagi wilayah Selangor. Karena ini hari Sultan Selangor happy birthday, ulang tahun lur. Tapi bagi wilayah Putrajaya dan Kuala Lumpur masih tetap bekerja lur. Ya apapun, ya bagi yang bercuti, selamat bercuti, selamat berhujung minggu. Yang sudah mau merencana bercuti itu, nikmati percutiannya. Bagi yang bekerja seperti saya tuh, nikmati pekerjaan dengan penuh semangat. Jangan lupa tuh SOP-nya dijaga ya, karena alhamdulillah mulai satu hari bulan Desember ini 900 sudah dibuka. Aduh, ini jalannya ditutup lur. Kenapa sih ini ditutup? Kita harus pusing balik ini, ada jalan ditutup. Kita terpaksa mau lalu ke taman kota Ceras lur. Kita mengarah ke sana karena jalannya ditutup lur. Ini saya mau menghala ke Seksi 6 Sahlam lur, bekerja. Ini hari tetap bekerja lur. Ya namanya saya juga sendiri ini di sini menumpang hidup, menumpang cari makan di negeri Malaysia. Di sini kena ikut undang-undang, ikuti peraturan negeri Malaysia. Bagi yang biasanya kalau yang hari cuti itu sudah pada balik kampung, selamat berhujung minggu bercuti-cuti. Yang ada rencana mau ke tempat wisata, bawa keluarga. Kebanyakan ini jalannya sepi lur, karena ini memang ini wilayah Selangor. Ya, di Malaysia ini paling besar itu wilayah Selangor. Mungkin dia sudah balik kampung atau
kebanyakan sudah balik kampung tiap hari, tiap ujung minggu cuti itu kebanyakan dia balik kampung jumpa saudara, sahabat-sahabat saya di kampung. Ya saya sendiri kalau kampungnya dekat tuh, kalau cuti kayak gini enaknya balik kampung, tapi kampung saya jauh jadi nggak bisa balik karena di sini ya masih walaupun dibuka itu masih untuk keluar dari Malaysia itu memang senang, tapi kalau masuk kembali itu susah ya karena masih diterapkan apa pelancong luar negara itu tidak dibolehkan masuk. Oke, sekarang ini saya sudah menghala ke jalan Taman Megalur. Saya arah ke kiri itu jalan Taman Mega, yang ke kanan saya mau ambil ke kanan lur, arah ke ke Leburaya Ceras Kajang Green Saga. Nah, ini lampu merah Taman Kota Ceras lur. Ini jalannya berbukit-bukit alias ngadeg, nyawa cuma satu tuh, paling berundul kayak gitu tuh. Ini hari jalannya enak lur, jalannya nggak jam karena hampir 90% tuh penduduk, banyak yang bekerja di Kuala, di Selangor. Ini hari public holiday alias cuti Malaysia. Ini sambil cerita lur, sambil ngoceh sendiri, jawab sendiri. Ya mudah-mudahan terhibur ya lur, kita berjalan-jalan sambil bekerja lur. Nah kita sudah masuk Green Saga lur, sudah masuk jalan Ceras lur. Saya mau menghala ke jalan Kuala Lumpur. Jangan lupa subscribe nih ya lur, biar saya bikin videonya tambah semangat. Ini saya sudah masuk Grand Saga Leburaya Saga lur, Kajang Kuala Lumpur. Sudah masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini jalannya lengang ini hari lur, karena ada 2-3 biji. Tapi ya bukan 2-3 biji, banyak juga keretanya. Ya mungkin dia mau bercuti-cuti ke tempat percutian. Jangan lupa ya lur, subscribe-nya lur. Kita jalannya sudah enak lur kayak gini nih. Jalannya sudah agak lurus sedikit. Saya ngomongnya juga masih bingung lur, masih blekutuk. Elas pating protat-patit. Minta maaf ya lur kalau saya ngomongnya pati blekutuk. Ya masih tahap belajar lur. Ini Giant sudah lama tutup ya, seperti di Indonesia juga sudah tak proper.